Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Junjoy. Kali ini channel Junjoy sedang berada di Kecamatan Pemijahan yang berada di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kita tadi jalan dari sana, datang dari sana. Sekarang saya ingin mereview salah satu villa di sini. Yang ingin kita review yaitu Villa Umi. Nah, ini adalah Villa Umi tuh, teman-teman, yang warna kuning. Di depan Villa Umi ini terdapat lahan untuk parkir ya. Di sini nanti bisa sampai 4 sampai 5 untuk mobil-mobil kecil ya, mobil pribadi. 4 sampai 5 mobil di sini. Oh iya, letak Villa Umi ini bersebelahan dengan pintu masuk Curug Cigamea ya. Bila teman-teman melihat itu adalah Curug Cigamea, bisa masuk dari sana tuh, ada pelang Curug Cigamea, atau dari bawah sana tuh bisa masuk Curug Cigamea. Oke, kita lanjut. Ini untuk parkir mobilnya ya. Naik ke atas sedikit, bagi kalian yang membawa sepeda motor, di sini bisa dimanfaatkan untuk parkir sepeda motor ataupun parkir mobil. Kalau mobil bisa dapat 4 ya. Kalau sepeda motor, wah banyak deh, 20 sampai 30 mungkin bisa di sini. Oke, selanjutnya ini masih lahan dari Villa Uminya, bisa untuk parkir sepeda motor. Dan bagi kalian yang membawa tenda, ingin coba-coba ngecamp di sini juga bisa ya, di lahan rumput ini nih. Bisa untuk ngecamp. Nah, ini adalah rumah dari pemiliknya. Ini adalah tampilan dari Villa Umi. Baik, sekarang kita masuk ke dalam untuk kita waktunya room tour. Assalamualaikum. Baik teman-teman, ini adalah ruang tengah dari Villa Umi ya. Ternyata Villa Umi ini bisa dijadikan dua villa ya. Bila kalian ingin menyewa satu unit, ini adalah unit yang satu, dan yang sebelah sini adalah unit yang satunya. Sama sebenarnya. Jadi setiap unit ini memiliki dua kamar. Bila digabung dengan unit yang sebelah, dibuka penutupnya ini, jadinya 4 kamar totalnya di bawah ini. Dan memiliki kamar mandi serta dapur yang berbeda-beda ya. Salah satunya seperti ini. Ini adalah kamar mandi, kamar dalam ya, kamar mandi dalam dari Villa Umi. Ini adalah dapurnya. Nanti ada fasilitas lengkap ya, setelah disediakan oleh pemiliknya. Bila kita menginap di sini, tinggal bilang aja kebutuhannya apa aja, nanti disiapkan. Ini adalah kamar tidurnya, teman-teman. Kamar tidur ini cukup sederhana ya, tidak ada apa-apa, hanya tersedia kasur untuk dua orang. Oh iya, kasurnya pun tipe modelan kita di lantai ya, tidak ada dipan ataupun tidak ada ranjang. Seperti ini sih lebih enak ini. Oh iya, di sini juga terdapat extra bed teman-teman, sudah free extra bed. Kurang lebih ada 3 extra bed seperti ini ya. Ini extra bed besar ini. Kamar yang pertama, ini adalah kamar yang kedua. Berikutnya ke unit yang satunya. Sepertinya sama ya. Di sini juga ada 2 kamar. Kamar yang pertama. Ini ada kulkas untuk menyimpan sayur-sayuran ya. Ada TV, dan ini sound system.
Bila kalian suka karaoke, ini dia sound systemnya. Baik, ke kamar keempat yaitu seperti ini penampilannya. Di kamar keempat ini dia pemandangan belakang itu langsung ke kolam renang ya. Ada dapur mini ya. Dapurnya ini lebih kecil dari unit yang tadi. Dan dua kamar mandi. Kamar mandi yang pertama ini ada kloset jongkok. Tapi kamar mandi yang kedua tidak ada, hanya untuk mandi aja ya. Di sini juga sudah tersedia rak, piring, dan perlengkapannya. Kalau memang nanti dirasa kurang, tinggal minta saja sama pemilik vilanya, nanti akan diberikan. Dan ini ada tangga menuju ke atas ya. Dan ini memang di lantai atas ini kita bisa gunakan untuk kegiatan acara-acara ya. Pertama, kalau di luar sedang hujan, kita bisa menggunakan fasilitas ini nih. Wow, luas teman-teman. Dengan view pemandangannya yang lepas loh di sini. Sayang, suasananya sedang berkabut. Jadi Gunung Salaka nggak kelihatan dari sini. Ini adalah aula dari Villa Umi. Aula ini kita bisa manfaatkan untuk kegiatan gathering, bisa karaokean mungkin di sini, bisa kita melakukan perombaan-perombaan kecil ya. Kalau di luar gerimis atau hujan, kita bisa melakukannya di sini. Oh ya, di sini juga ada dua kamar teman-teman, tapi saya dikunci ya. Kita lihat aja ya dari kaca. Ini adalah kamar yang di atas. Sama ya, kurang lebihnya sama yang di bawah. Ada dua kamar. Dan ini adalah kamar mandinya. Jadi ada satu kamar mandi di atas dengan dua kamar tidur. Selain tangga yang dari dalam tadi ya, di sini juga terdapat tangga yang dari luar. Itu letaknya dari samping. Ini akses dari luarnya. Cukup curam ya. Hati-hati kalau bagi kalian yang bawa anak-anak. Di belakang dari Villa Umi ini terdapat kebun atau pohon-pohon yang menambah suasana, jadi tambah lebih asri dengan suasana seperti ini ya. Wah, sangat recommended loh teman-teman ini. Di bagian belakang ini ada kolam berenang untuk si anak si kecil. Biasanya kalau ke Villa si kecil pengen berenang. Nah, di sini sudah tersedia fasilitas kolam berenang. Dan di sini juga ada lahan, sedikit lahan rumput ya, bisa kalian gunakan juga untuk kalian memasang tenda. Nah, masuk di sini. Bila ingin memasang tendanya di belakang dengan suasana yang di belakangnya kebun, ya kayaknya lebih cocok sih di sini ya. Bisa di depan juga tadi. Oke, ini adalah fasilitas kolam renang. Airnya cukup jernih ya teman-teman ya. Memang air di sini nih air asli dari pegunungan ya, jadi memang jernih airnya. Jadi di sini terbagi atas dua kolam renang ya, yang dijadikan satu. Yang sebelah sini nih, ini lebih rendah atau lebih cetek dari yang sebelah sini. Ini lebih dalam. Kalau untuk anak-anak, mungkin cocok yang sebelah sini ya. Ini untuk dewasa. Ada pembatasnya itu ada anak tangga. Ini pembatasnya anak tangga. Di sana terdapat dua kamar bilas. Kita lihat ya. Kamar bilasnya. Dingin ya. Di sini airnya dingin teman-teman. Memang nggak ada air hangat ya di villa ini.
sini ada kamar bilas dan satu kloset ya, kloset untuk kloset jongkok. Ini adalah penampilan atau penampakan villa Umi dari belakang. Baik teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.